Kecelakaan maut kembali terjadi di Tol Cipali pada 5 Mei 2021 pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini melibatkan bus Haryanto bernomor polisi B7215VGA dengan bus Dedi Jaya bernomor polisi G1476FGA. Sedangkan lokasi persisnya berada di Tol Cipali kilometer 76.200 arah Cirebon menuju Jakarta. Anggota PJR Tol Cipali, Bripka Ius Yusmana menjelaskan kecelakaan ini berawal saat bus Dedi Jaya tengah menepi di bahu jalan karena ban belakangnya pecah dan hendak diganti. Namun dari arah yang sama datang dari lajur cepat, yakni bus Haryanto beserta kendaraan lain yang tak diketahui identitasnya. Karena terkejut, supir Haryanto membanting setir hingga menabrak bus Dedi Jaya yang sedang menepi, katanya di lokasi. Kanit Laka Lantas Polres Purwakarta Ibda Jamal Nasir menambahkan, kecelakaan ini mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan dibawa ke rumah sakit Abdul Razak. Dua orang meninggal dunia yakni supir Dedi Jaya bernama Toha 43 tahun, warga Brebes, Jawa Tengah, dan kondekturnya, katanya. Kasus ini untuk sementara ditangani oleh Satlantas Polres Purwakarta untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.